Apa kabar semua? Berjumpa lagi dengan saya di Johan Cici Vlog, vlog jalan yang ada di Sulawesi Utara. Sekarang saya ada di Ratahan ya, Minahasa Tenggara ya. Ini saya lagi di depan kantor Bupati Minahasa Tenggara. Kita mau ajak jalan melihat suasana di Ratahan ya. Tapi kita hanya mau melintas saja karena kita mau menuju ke Langowan secepatnya ya. Ini kebetulan saya ada di sini habis perjalanan dari Palamba dan ternyata jauh ya. Dari Palamba sampai di Ratahan itu jauh. Salam dari saya untuk warga Ratahan dan sekitarnya. Kita melintas di tempat Anda. Seperti ini suasana jalan di tengah kota. Ini cuaca sedikit aneh, gerimis, tapi panas gitu. Maksudnya terik matahari ada ini. Cuaca mendung tapi panas. Plaza Ratahan kiri lurus Langowan Tondano Kito Batu Molompar Liwutu. Plaza Ratahan ini kalau ke sana ke arah Tombatu ya, Molompar, dan ke sana ke arah Langowan ya. Cukup lama saya tidak melintas di sini ya, atau tidak datang ke sini di Ratahan ini ya. Kemana ya? Kalau mau ke Manado ya, saya lupa jalannya ya. Kayaknya masih ke sana deh. Waduh, mendung ya, semoga tidak hujan ya. Sudah jauh-jauh sampai di sini. Sampai di Ratahan tapi hujan. Mau hujan gitu, belum hujan ya. Lihat di sana itu gelap sekali. Lewat Langowan ya. Lewat Pangu kalau nggak salah ini. Kita mau lewat Pangu nanti ya. Jalannya naik pol ini. Ada SPBU enggak ya di Ratahan sini? Kita mesti nyari SPBU dulu. Negeri Ratahan.
Jangan hujan dong, please. Itu menurun terus ya, Langowan, Pangu, lurus ke kanan, woi sana ya, woi. Aduh, sudah mulai rintik-rintik. Ini banyak salak setahu saya ya, salak Pangu. Bagus singgah beli salak ya, tapi tidak ada yang jualan ini, belum atau belum. Pangu 2. Kadang begini ya, resiko perjalanan itu tiba-tiba hujan. Barang jauh loh saya sampai sini mas. Jalannya licin sekali. Terus hati-hati. Jalannya longsor, teman-teman.
Wow, hujannya terus memang. Memang kok habis panas langsung diguyur hujan saya. Jemaat Alfa Omega Pangu 2. Besar sekali nih gereja ya. Jadi tadi saya belum lihat salah ya, atau memang tidak musim ya. Sayang sekali hujan deras di sini. Tapi di sini nggak begitu deras loh. Bawah tadi deras sekali, tapi rapat juga sih hujannya sini. Aduh, rem saya langsung bunyi kena air. Pangu 2. Tapi saya suka sih kalau hujan begini, mesin tidak overheat gitu. Ban juga dingin gitu. Rumahnya basah. Kita rencananya mau menuju ke Languan ini. Dari ratahan Pangu ya, udah Pangu. Ada teman yang sudah menunggu di sana. Satu satu. Kita ingat lalu kita lewat sini ya di zaman pandemi lalu. Pemeriksaan. Aduh, sudah hujan sini nih. Cuma sana tadi yang hujan. Kering sini. Kalau nggak salah nanti sampai di perbatasan sana begini loh, kalau belum berubah sih. Wah, memang hujan itu kelihatan hujan deras di sana loh. Tutup lagi hujan.
jalannya luas loh, lebar. Jalannya itu naik sekali gitu. Naik terus ini sampai atas ini. Cuma enaknya itu lebar gitu, jadi enggak terasa gitu. Tanjakannya itu nanggung teman-teman, jadi mau di ya gimana ya, untung kalau Matic itu kan nggak pakai personel, kan ya. Kalau pakai personel satu meraung ya, dua juga enggak tanggung. Ini kita udah nyampe di rest area. Saya sudah mau meninggalkan Minahasa Tenggara ya. Kalau tidak salah kita pernah menerbangkan drone di sini. Nanti bisa dilihat itu gambar drone-nya tahun berapa itu, 2018 atau kapan ya itu. Area sini bisa dilihat nanti. Kita mau cari dulu nanti kalau misalkan dapat. Is licin. Turun dan belok. Ini perkampungan apa ini ya? Kita ini di gereja. Aduh.
juga. Sini ada duka, nggak bisa lambung teman-teman. Kita harus menghormati. Aduh, untung belok. Ya, kalau nggak belok, terang lama mau jalan ini. Oke, torang lanjut ya. Torang tadi lewat Noongan ya. Ini juga masih Noongan sih, masih masuk Noongan. Habis ini kita Langoan ya, tembus Langoan. Mak sayang tadi ya di Pangu kena hujan kita. Dan ini juga masih gerimis, masih rintik-rintik ya. Jalan turun juga di sini. Kita kira rata-rata. Wah, enggak hujan di sini. Biar jauh, masih gerimis kok.
Balewangku. Languan ini kan bagian Balewangku. Sakit sebelah mana ini ya? Rumah sakit Languan.